bersama Brenda. Kali ini jalan-jalan keliling showroom kita grebek lagi Sobon Auto. Buat teman-teman yang dari kemarin nanyain kapan ke Sobon lagi, kali ini spesial ya Pak Aji ya. Banyak unitnya buat kalian yang persiapan mudik lebaran ya. Langsung aja Pak Haji Andi, buat sahabat semua yang belum tahu lokasinya di mana sih Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alamat Sobon Auto ada di Jalan KSU Raya nomor 51 Depok 2. Yang Sobon satu lagi di Gang Kinan, jalan sini juga. Benar, jadi tinggal klik aja di Google Map atau Waze, Sobon Auto langsung muncul. Atau kalian juga bisa janjian langsung ya Pak Haji ya. Iya, betul. Sama pengelola showroomnya, di sini ada beberapa marketing ya Pak Haji ya. Iya, ada 5, tapi nanti dicoba aja. Kalau emang susah masuk, nanti di WA aja ke saya. Nanti oke, siap. Di nomor berapa Haji Pak Haji? Di 0812-1010-6061. Oke, dan untuk nomor marketing yang ada di sini kita juga cantumkan di bawah video ini semua lengkap. Apabila slow respon, mohon bersabar ya sahabat Okta, karena memang di sini ini tamunya juga banyak merangkap, ya. Ngolah-ngolah juga, ngerapi-rapin mobil juga. Oke. Jadi enggak semua satu marketing, dia merangkap semua. Benar banget. Jadi kalau misalkan belum direspon, jangan putus asa, coba dihubungin terus aja. Saya aja, insya Allah saya. Benar-benar. Nah, Pak Haji, bukanya hari apa aja Pak Haji? Kita karena ini bulan Ramadan, kita buka tiap hari. Setiap hari siap melayani ya. Betul, dari jam 9 malam sampai nanti habis tarawih, kalau mau sebelum sahur juga kita layanin. Wah. Wow. Iya, kita sampai sahur juga kita layanin. Buat kalian semua nih Sobon Auto siap bulan Ramadan memperpanjang jam bukanya dan setiap hari loh guys. Hari, karena biasanya hari Minggu libur ya. Cuman sekarang kan karena biar teman-teman juga sahabat-sahabat terlayani, juga dapat mobil terlayani. Bener-bener banget. Iya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, penasaran ya Pak Haji ya, apa aja stoknya, kita langsung aja. Jangan lupa yang belum subscribe channel Okta Automobil dan kasih jempolnya, juga klik lonceng untuk tahu info-info update selanjutnya. Yuk Pak Haji, cus! Oke. Ini ada mobil keluarga, Serena tahun berapa Pak Haji? Ini Serena tahun 2008, tipenya HWS, yang pintunya bisa sliding ya, elektrik. Oke, yang udah AWS ya. Minusnya pajak dari 2020. Oke, pajak sekitar berapa Pak Haji? Pajaknya sekitar 1,8. 1 tahun. Ya. Dua, tiga tahun panjang. Oke, 3 tahun panjang ya. Oke. Dan ini dia mesinnya 2.0 ya Pak Haji ya? 2500. Oh, yang ini 25. Ya, platnya ini B genap ya, buat sahabat otomobil. Nah, ngomong-ngomong harganya dikasih harganya berapa nih Pak Haji? Harganya saya kasih di bawah 75, 74 nego. 74 juta nego sampai jadi. Ya, nanti saya kurangin lagi buat pajaknya. Asik. Ya. Yang penting di sini siapa cepet dia yang dapat kalau di Sobon Auto ya. Karena main aja. Benar. Karena kadang kita unitnya yang kita cari malah mobil unit yang lain yang datang. Wow. Benar-benar jodoh di mobil yang lain. Benar-benar banget. Oke, kita lanjut geser Pak Haji. Ini ada Captiva kalau mau belum masuk. Oh, ini Captiva ini dijual. Ini jual-jual karena belum diapa-apain. Benar. Ini ada Captiva diesel tahun 2010. Iya. Transmisinya metrik, pajaknya hidup. Ini kita buka harga di 105 nego. 105 Captiva diesel 2010. Iya. Mobil SUV. Betul. Mewah. Pajak harganya hidup, murah. Pajak hidup. Pajak hidup. Siap pakai ya? Iya. Platnya B genap daerah Tangerang, guys. Pajak masih bulan September, siap dibawa buat pulang kampung. Iya, betul, betul. Kita geser, Pak Haji. Siap, siap, siap. Ya, buat yang lagi nyari sedan, di sini juga banyak ya, Pak Haji ya. Ini ada New City tahun 2008. Transmisinya matic. Pajaknya posisi hidup ya. Pajak hidup. Hidup. Kita buka di 75 nego. 75 nego Pak Haji. Nego, udah dapet sedan guys di sini. Ya, untuk kondisi gimana Pak Haji? Siap pakai? Kalau cat masih mulus ya, cuman harus di salon merapin bumper ini aja nih. Oke. Ini aja, nanti kalau yang lain aman semua, metik-metik aman semua. Benar-benar, karena unit di Sobon Auto ini guys, kadang baru dateng ya kan, belum naik iklan udah laku. Alhamdulillah. Benar-benar, jadi kadang memang ada yang beberapa masih apa adanya ya Pak Haji, betul, belum sempat di salon, tapi yang pasti kalau kalian beli udah terima rapi. Iya, nanti tahunya di salon, dirapin, baru nanti dibayar. Nah, buat yang belum tahu juga, di Sobon Auto ini juga melayani pembelian seluruh Indonesia Raya. Benar. Jadi mau dari mana aja kita layanin. Paling jauh kemarin kemana, Pak Haji? Paling jauh ke Sulawesi Tenggara, Aceh, Pekanbaru. Pokoknya keliling deh.
Pokoknya buat kalian semua yang ada di Pulau Jawa sih udah setiap. Pulau Jawa udah setiap, udah banyak langganan udah ambil banyak di sini. Nah, buat kalian di berbagai pulau di Indonesia yang mau beli mobil, di sini banyak pilihan. Iya, betul. Oke. Ada warna biru, Pak Haji? Ada, City warna juga ya? City tahun 2004. Pajaknya posisinya hidup. Ini kita buka di 65. 65 pajak juta. Hidup. Ya. New City dan sekilas dilihat juga bodinya udah mulus ya, Pak Haji ya. Matic okay. Aman semua. Matic semua aman, siap pakai pajak hidup. Pajak hidup. 65. Betul. Masih boleh goyang-goyang dikit. Nego lagi. Yang penting kalian kalau bisa kesini lihat unit, langsung booking bayar ya, Pak Haji. Iya, betul, betul. Bener. Tapi kalau misalnya buat sahabat Okta, Pak Haji, yang ada di luar kota, langsung percaya aja. Booking fee minimal berapa? Kalau kita biasanya DP biasa aja 500 sampai 1 juta. Nanti kalau unitnya ada, kita video call, dijelasin minusnya apa, plusnya apa, nanti transfer separuh, nanti sisanya sampai sana baru dibayar. Wow, tapi kalau buat sahabat Okta yang langsung percaya aja, Pak Haji minta kirim ke rumah bisa? Bisa, kita sering bisa begitu. Banget. Alhamdulillah. Bisa banget, alhamdulillah, guys. Banyak yang kayak gitu juga. Karena kalau misalnya zaman sekarang ya, Pak Haji ya, mungkin kalian yang sibuk dan lain sebagainya, tinggal pencet HP aja betul. Sudah terima di depan pintu. Jadi istilahnya gini, sahabat Okta siap ada penjualan mobil lewat online gitu aja. Oke. Bisa lewat online gitu. Siap ya, Pak Haji ya. Oke, yang di ujung mobil apa, Pak Haji? Ini ada Vios G. Oke. Manual 2003. Transmisinya manual. Ya, lengkap nih sedannya, ada yang matic, ada manual ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, kita itu kita buka di 65. 65 juga. Bukannya 70-an 60-an. Oke. Okay. Masih di bawah 100 jutaan ya, semua, betul. Guys. Oke, untuk kondisi juga siap pakai ya, Pak Haji ya. Mesin kaki-kaki AC aman ya. Insyaallah aman. Asik. Kita geser, Pak Haji. Ya, Pak Haji, ini ada City Car. Ini baru nyampe nih, Mbak. Masih hangat? Iya, ini masih original cat. Ini okay. Ada New Picanto tahun 2010. Transmisinya manual. Pajaknya 2022. 2022. Pajak satu kali, cuma platnya T. Oke. Karawang. Siapa tahu buat warga Karawang yang mau minang ya, Pak Haji. Ada yang daerah-daerah sana, Cikarang dan Bekasi. Ini ada plat T, mobilnya bagus. Irit juga irit ya, Pak. Benar, mesin 1.2. Mesin ini luar dalam. Wow. Ini kita kasih harganya nggak usah mahal-mahal. Kita buka di 67 juta aja. 67. Oke, betul. Pajak setahun berapa, Pak Haji? Pajaknya cuma 1,7. 1,7. 67 mau pajak hidup juga nggak masalah. Yang penting yang berminat langsung aja ada nih. Ya, betul, mobil irit cakep, masih orisinil, guys. Ya. Pak Haji, kalau sebelahnya nih yang gagah merah-merah. Ada, ini gymnya buat ini ya, buat yang hobinya aja, yang buat penghobi nih. Benar-benar. Ini ada gym ini tahun 88, tapi bodinya udah dibikin pepes, udah jadilah mobil ya. Oke, udah keren banget udah ya. Siap buat off-road lah mobil. Betul, ini. Bannya juga keren. Platnya Tasik. Plat Tasik ya? Iya. Oke, ini mesin kaki-kaki semua aman, ya, Pak Haji? Aman, aman. Berapa, Pak Haji? Shockbreaker, ban baru semua. Ini kita kasih 45 juta. 45 juta. Dapat sekeren ini. Iya, betul. Dapat. Wow, pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup siap pakai cuma 45 juta bungkus. Oh. Oke. Sebelahnya, Pak Haji. Ada Sekik tahun 96. Itu kita buka di 45 juta. 40? 45 juta. 45 juta ya, juga. Sekik 96, mobilnya bagus. Guys. Mau berapa nih pokoknya ada. Pokoknya di sini budget 30, 20, 50 banyak. Benar-benar. Apalagi Sobon 2 lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan pastinya kalian penasaran ikutin terus ya, Pak Haji ya. Iya. Masih nego juga. Nego. Sampai jadi. Pokoknya di sini harga yang disebutkan Pak Haji yang serius masih sesuai, boleh nego langsung datang aja ke sini atau telepon. Telepon langsung. Kita geser, Pak Haji. Ya. Nah, ini ada Picanto lagi nih, Mbak. Iya, ini tahun berapa, hidup, Pak Haji? Sama 2010. Sama 2010. Ya, transmisi manual. Yang ini T Kerawang, okay. Ini F Bogor. Ya. Okay. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Mesin kaki-kaki mesin aman bagus, ya. Bagus, dalaman masih orisinil. Kalau ini kena berapa, ini Pak? Ini saya buka harga enggak usah mahal, 68 juta juga. 68. Samain. Aja. Tapi ada pilihan warna ada nih, guys, kalian. Ada yang abu-abu sama biru. Iya. Oke. Okay. Siap dibungkus. Mobilnya kita bagus guys. Semua, alhamdulillah. Bagus, guys. Ya. Siap jalan. Iya, betul. Lagi nyari mobil keluarga. Ini ada juga yang lebih muda ya, Pak Haji ya. Ini dari ada Honda. Honda BRV.
SCVT tahun 2016. 2016, KM-nya tipe tengahnya ya? Di 100 ribuan. Oke. Okay. Pajaknya hidup bulan 11 sampai 2023. Oke, okay, Pak. Kalengnya juga masih 2026. Iya. Platnya B, genap Jakarta Timur. Ya, masih wajar pemakaian. Betul. Kondisi juga udah cakep banget bagus, interiornya. Manual book ada semua. Ada semua, ada full komplit, set ya? Full set komplit. Oke, okay, berapa nih Pak Haji? 165 aja. 165? Orang masih 185, masih 1872. Bener banget, bener banget. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Haji, kan dari tadi kita sebutin harga cash nih. Ya. Buat sahabat otomobil yang ada nanya kan ya, bisa nggak sih kredit kalau di Sobon? Kalau kredit bisa, kita bantu. Hanya untuk tahun-tahun yang masih di cover oleh leasing ya, betul, Pak Haji ya? Yang di atas 2010-an lah. Oke. Okay. Tapi nanti kalau itu kita bisa bantu lah. Siap. Jadi, benar. Jadi kalau kalian berminat, silaturahmi aja sambil ngobrol-ngobrol di sini mengenai paket kredit dan hitungannya ya, Pak Haji ya? Oke, okay, kita geser Pak Haji. Iya. Nah, ini mobil bandel, badak, ya kan? Iya. Toyota Avanza tahun berapa, ini Pak Haji? Avanza Veloz tahun 2017. Pajaknya hidup bulan 9, KM-nya masih 40 ribuan. 40 ribuan? Ya, ini betul. Yang 1.5 atau 1.3? Ini yang 1.5. Yang 1.5, 2019 guys, ya. Platnya 2017. B. Oh sorry, 2017. Ya. Platnya yang plat B, ganjil Jakarta Timur, pajak juga masih bulan September. Ya. Buka berapa nih Pak Haji? Ini saya buka di 1.65 aja. 165 2017 Veloz 15. Bukannya 168, cuman 165 lah enggak apa-apa. Cuman nanti saya kebantu lagi lah, tenang aja. 165 ya. Nanti yang lain gampang, yang penting keseriusannya aja ya. Betul. Oke, kita geser Pak Haji. Ya, siap. Ya, ini buat yang lagi nyari mobil SUV ya kan, gagah banget. Ini ada Toyota Fortuner yang model lama ya Pak Haji ya. Fortuner yang model lama tahun 2008. Transmisinya Matic, tapi bensin ya, bukan diesel. Oke, tipenya yang? Yang G. Yang G, mesin 27 ya? 27, betul. Betul, platnya ini hidup, Haji, pajak. Pajaknya mati 4 kali, Mbak. Oke, jadi minusnya dipajak aja, 4 kali. Iya. Kalau setahunnya berapa, Pak Haji? Setahunnya kalau ini sekitar 2,5-3 juta paling. Oh gitu, masih terjangkau ya, Pak Haji ya? Iya, betul. Oke, ini juga untuk velgnya masih ori bawaan, bannya juga tebal-tebal. Iya, dalaman enak, Matic masih aman, masih minusnya pajak aja ini. Minusnya pajak aja. Ya. Berapa nih Pak Haji nih? Saya buka 140 nego. 140. Ya. Udah dapat 2008. Seganteng ini. Iya, betul. Bungkus harga lebih murah dari Veloz. Iya, makanya. Pokoknya pakai ini lah, gagah kelihatannya. Apalagi pakainya pas lebaran, Pak Haji, ke rumah saudara. Waduh. Tambah ganteng. Jadi yang jelas. Minyak deh ya. Benar. Kita geser, Pak. Siap. Iya, buat yang pecinta SUV, tadi kalau tadi ada Fortuner ya, Pak Haji ya. Ini ada juga Honda CR-V yang generasi lamanya. Iya. Ini tahun berapa, Pak Haji? Ini tahun 2008, yang CC-nya 2400. 24. Pajaknya hidup. Matic aman semua. Kaki-kaki semua siap pakai ya, Pak Haji. Ya. AC dingin. Cobain aja dulu, nanti bawa ke perlu bawa montir, bawa mekanik ke masalah. Ya, jadi kelebihannya di Sobon Auto, guys, selain harganya juga ramah di kantong, di sini juga terbuka banget mengenai kondisi mobil yang jelas kan untuk mobil bekas biasanya memang ada minor-minornya. Ada perbaikan pasti. Betul, dan sangat terbuka apabila kalian mau bawa montir atau mekanik sendiri kita, ya Pak Haji kita ya. Kita welcome kalau yang itu silakan. Bener. Biar sama-sama puas. Betul. Ya. Oke, pajak hidup platnya B genap. Nah, Pak Haji, dibuka berapa ini harganya? 103 nego. 103. Dapat Minang CR-V 2008 mesin 24, guys. Bungkus. Kita geser. Nah, ini baru datang lagi nih, Mbak. Ini baru datang. Ini ekstral ya, Pak Haji? Ekstral, rencana besok mau di salon dulu. Ini udah lagi salon, besok ini gantian. Oke, jadi ada dua pilihan. Ada dua. Ini tahunnya sama, ini Pak Haji? Ini tahunnya sama. Ini 2005, itu 2004. Kakak Ade. Oke, yang 2005 nih Pak Haji. 2005 ini minusnya pajak satu kali, baru pajak lewat. Pajak satu kali. Ya. Pajak berapa Pak Haji? Pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan ini yang tipe? Tipenya yang ST, yang 2.5. ST 2500cc, ya, transmisi Matic ya Pak Haji. Mobilnya bagus, minusnya pajak lewat, baru lewat bulan aja. Oke, interiornya juga masih rapi guys, udah jahit ya sarung joknya. Harganya berapa nih Pak Haji? Saya kasih di 65. 65 juta? 65 juta nanti saya kurangin lagi buat pajak. Wah, 65 masih dikurangin dapat seganteng ini. Betul. Kurang apa lagi nanti coba? Di salon, dibikin bagus nanti. Dibikin bagus karena ini masih anget baru datang ya Pak Haji. Nyampe. Belum diapa-apain. Oke, kita geser Pak Haji. Siap.
Ya, yang kita ngomongin sekarang yang kakaknya 2004 ya? 2004, ini sama okay. Pajaknya sekali juga nih. Sekali juga, pajak ya, juga bulan sama dua, ya? Bulan 2 kemarin baru mati. Oke. Okay. Nah, ini saya buka harga 65 juta juga. 65? Ya, rata 65, tinggal nanti seneng yang mana. Benar, jadi buat kalian yang lagi nyari SUV mewah di bawah 70 ya, ya Pak Haji ya? Ya ini ada pilihan nih guys di sini guys. Nah. Interiornya juga masih rapi yang ya, ini. Ya, paling ada yang sobek joki nanti betul, dirapiin. Betul, pemakaian ya Pak Haji ya. Oke, kita geser. Ya, siap, siap. Ya Pak Haji, ya. Ini ada Kia, apa nih Pak Haji? Ini Grand Sedona. Sedona. Oke. Kia Sedona tahun 2007, transmisinya Matic, mobilnya bagus. Pajak hidup kita buka di 45 juta. 45 juta, iya, 3 baris. 3 baris. Ini betul. Bensin apa diesel, Pak? Ini bensin. 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 Dia betul. CC berapa sih, Pak Haji? CC-nya kali ini 2000. 2000. Iya. Guys, 45 juta dapat 3 baris di sini. Mobilnya bagus. Pajak hidup. Pajak hidup bulan 12. Pajak juga masih panjang bulan Desember, kaleng 25, platnya B genap daerah Tangerang, iya, siap dibungkus. Iya, yang betul. Jelas di Sobat Auto itu ya, siapa cepet dia yang dapat. Iya, jadi kalau kalian memang aja. Serius cepet-cepetan aja langsung ke iya. Sini grebek Sobat Auto. Sampai lagi nih, Mbak. Masih anget juga. Nah, jadi ada spin ada dua, Mbak. Oh, ada dua. Jadi ada spin warna silver satu. Warna ya. Putih lagi meluncur ke sini, baru dapat. Oke, okay. Jadi buat pencinta Chevrolet nih Chevrolet, ya, Pak ya. Spin LTZ diesel saya ada dua, pajak hidup semua. Mobilnya bagus, saya buka 95 nego. Tahun 2015. 2015, LTZ guys. Diesel. Diesel susah jarang-jarang ya Pak Haji, benar-benar kebanyakan lagi. Bensin. Iya. Manual dua-duanya. Manual dua-duanya. Wow, pajak hidup ya. Pajak hidup, yang satu lagi juga warna putih, pajak juga hidup. Berarti panjang dong Pak Haji, panjang, 2024 guys, betul, lebaran betul. Udah nggak usah mikirin pajak. Nggak usah mikirin pajak, tinggal mikirin baju lebaran sama kue. Bener, ya, dan yang ya. Penting jangan lupa bawa duitnya ya, kalau mau bungkus yang ini. 95 nego. Oke, 95 nego sampai jadi. Ya, nanti saya kurangin lagi nanti. Dapat diesel loh guys. Oke, lanjut Pak Haji nah, yang ini sebenarnya. Ini ada Avanza 2009. Ini udah saya cat, mobilnya udah bagus, tinggal nyalon aja. Okay. Ini kita buka 84 juta, pajak hidup. 84 pajak hidup. Platnya B genap, pajaknya Oke, okay, B ya. Depok ya, pajaknya ya. Bulan Mei. Ya. Pak Haji ini yang tipenya yang tipe G. Tipe G, G manual, guys. Yang 1300. Benar-benar G manual. Peleknya juga udah di-upgrade ya, Pak Haji iya, ya. Iya, betul, betul. Oke. Okay. Harganya berapa Pak Haji tadi? Saya kasih 84 aja, pajak 84 baru. Bungkus guys. Iya betul. Kalau sebelahnya Pak Haji? Ada Krista 2001, manual, pajak juga hidup, kita buka 62 juta. Wah nih buat pecinta Krista ada di Sobon tahun 2001, satu. Platnya F ya, iya, pajak betul. Hidup masih pajak Desember. Hidup Desember 2023. Masih panjang guys, siap bawa lebaran. Berapa Pak Haji? 62 juta. 62 juta ya, bungkus dapat Krista. Oke. Oke, Pak Haji, belakangnya CF ini mobil apa nih, Pak Haji? Ini ada Ford Escape 2003. Pajak satu kali saya kasih murah 49 juta. Wow, mobil SUV mewah, gagah ya dari dalam Ford. Dalamnya masih orisinil, body full orisinil, cuma kap mesin ada lecet sedikit. Yang lain aman semua. Masih di bawah 50. Saya kasih 49 juta nego lagi. 49 nah, masih nego. Kita cuci gudang. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini mobil habis. Guys, kalau bisa habis. Iya, nanti jadi pas lebaran stok kosong ya, Pak Haji. Ya, nanti stok yang baru lagi. Nanti habis lebaran kan baru lagi, guys. Iya. Jadi ini mumpung loh, guys, karena ini mobil termasuk mobil enak juga ya, Pak Haji iya, ya. Iya, betul. Benar dia berapa sih Pak Haji kalau Ford Escape? Kalau Escape itu ada dua tipe, dia ada yang 2500 ada yang 3000. Oke, ini tapi yang tapi yang 3000-nya, tapi ini mobil tenaganya enak. Iya. Yang pasti udah bertenaga. Iya. Terus juga udah nggak usah diragukan lagi ya, untuk kenyamanannya ya Pak Haji ya. Bandel. Betul. Pajak berapa Pak Haji? Pajaknya paling habis 2 jutaan. 2 jutaan nah. Masih terjangkau. Mumpung masih ada, cus langsung grebek Sobon. Iya, sebelahnya Pak Haji? Sebelahnya ada Kijang LSX tahun 2001, kita buka 62 juta juga. LSX 2001, 62, pajak hidup. Bagus, oke, semua. Jadi buat pecinta Kijang ya, kalau tadi ada Krista, ini ada LSX bensin ya Pak Haji ya. Betul. Oke, kondisi siap pakai ya siap Pak Haji pakai. Ya. Siap pakai, mobilnya bagus. Datang aja lihat dulu biar nggak penasaran. Benar. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, yang sebelah Pak Haji. Ada sebelahnya. Mazda Panther itu 38 juta, pajak hidup juga.
Mazda Panten tahun 97. Tahun 97, guys. Mobil klasik ya, mobil, Pak. Mobil tua tapi enak dipakainya. Benar, benar. Transmisinya manual. Iya. Ya, berapa CC, Pak Haji? 1.200 dia. Dan hanya 38 juta nego. 8 juta ya, masih betul. Nego sampai jadi, guys. Kita kurangin lagi harganya. Benar. Nah, ini juga cocok banget buat kalian yang mau mudik lebaran untuk budget-budget ya. 30-an ya, ya Pak Haji ya. Betul, ya. Betul, langsung betul. Aja ke sini banyak pilihannya. Ya, apalagi yang ada di yang di Sobon tuh, lebih murah lagi nanti. Oke, buat kalian yang penasaran, habis dari sini kita mau langsung ke Sobon 2 ya Pak Haji ya. Siap. Saksikan terus channel ini dan jangan lupa yang belum subscribe wajib subscribe Okta Automobil. Pak Haji, ngomong-ngomong ya. Stok update di Sobon Auto ini buat sahabat Okta bisa dilihat di mana aja nih? Adanya di Instagram Sobon Auto, terus ada di TikTok Sobon Auto, dan ada di Snack Video Sobon Auto. Oke, bantu follow juga ya guys ya untuk media sosialnya. Sobon Auto tidak ada channel YouTube. Kita channelnya rame-rame aja. Rame-rame. Jadi kalau ngelihat yang di luar mengatasnamakan Sobon Auto itu bukan ya guys ya. Ada channel YouTube. Betul. Jadi media sosial resmi Sobon Auto kita juga cantumkan di bawah video ini. Yang lain nggak ada, bukan punya sini. Betul. Dan untuk rekening kalau misalkan ada yang minta transfer atau berminat hanya di mana Pak Haji? Di atas nama saya Ali Nafaru atau nama anak saya Muhammad Raihan Nafaru. Oke. Oke Pak Haji, terima kasih. Terima kasih juga buat kalian, semoga doa kami selalu sukses, sehat, semangat, rezeki berlimpah untuk mendapatkan mobil-mobil impian kalian semua. Bye-bye.